Okey, hai, assalamualaikum. Saya Azam Abdullah. Hari ini saya nak bagi reaction pada sebuah filem Extraction lakonan Chris Hemsworth. Filem ni sebenarnya adalah filem arahan Sam Hargrave. Sam Hargrave ni kalau korang tak tahu, dia adalah stuntman. Dan banyak terlibat dalam filem-filem seperti Avengers Endgame, dan ini adalah arahan pertama dia. So dia punya fighting scene apa semua tu memang mantap lah sebab makanan dia. Apa yang menarik tentang filem ni, satu dia action dia. Yang saya perasan dia ada falsafah tentang kehidupan. Dimulakan dengan scene Chris Hemsworth memainkan peranan sebagai Tyler. So dia mulakan scene ni, Tyler tiba-tiba bangun dengan kawan dia macam camping lah di tebing tu. Dia melompat ke dalam laut tu, terus dia macam bertapa ke dalam tu. Dia dalam keadaan state of mind, reflect balik diri dia. Okay. Itu scene pertama. And then barulah start fighting apa semua. Dia kisah dia straightforward je. Tyler ni diberi tugasan untuk menyelamatkan anak jerung dadah daripada dia yang diculik ke Dhaka. Nama dia Ovi, budak India tu Ovi. So dia pergilah selamatkan Ovi apa semua. And daripada situlah bermulanya konflik, bermulanya action-action yang saya cakap tadi tu. Memang dia bagi kau-kau yang bunuh-bunuh, darah memang real lah. Itu salah satu tu kelebihan filem ni, dia buat action tapi memang nampak real. Lepas tu, scene fighting apa semua tu dekat Dhaka. Dan pengarah ni bijak atau memilih Dhaka sebab Dhaka ni bandar yang sibuk, bercelaru dan sedikit kotor. So, fighting scene, action tu memang masuk dengan latar belakang Dhaka tu. Memang dia gunakan faktor geografi, faktor bangunan kat situ mencantikkan action tu nampak lagi cahat. Itu yang aku suka. Lepas tu dia orang dapat lepaskan diri. Dia menyoroklah dekat sebuah bangunan dalam bilik macam tu. Okay, dekat sini macam dia berbual lah macam adik-beradik apa semua. Ovi ni memang dah takut lah sebab dia tak tahu kenapa orang curi dia. Yang aku suka dialog dia antara Ovi dan juga Tyler ni. Sampai satu saat Ovi ni banyak tanya tau Tyler kenapa awak ada family ke apa semua. So Tyler ni dia macam dia tak hesitate untuk jawab setiap persoalan tu. Walaupun dalam keadaannya penat, letih, so dia layan je Ovi. Sampailah kepada persoalan Ovi tanya awak ada family. Dekat situ lah ada trigger, si Tyler ni trigger. Dia ceritalah pasal anak perempuan dia apa semua. And then dia cakap itulah ketakutan sebenar dia dalam hidup bila kehilangan anak perempuan. And lepas tu si Ovi ni, budak ni, dia bijak. Dia cakap satu dialog tu, "You drown not by falling into the river but by staying submerged." So maksudnya kamu lemas bukan kerana kamu jatuh ke dalam sungai ataupun air ataupun laut, tapi kamu lemas sebab kamu nak stay kat dasar tu tanpa berenang keluar. Gila mahal dia punya falsafah dekat situ. So bila si Ovi tu cakap macam tu, si Tyler pun macam the trigger macam tu juga kan. Selama ni apa yang jadi pada aku, okay. Itu adalah scene yang paling saya suka sebab dia masukkan falsafah tu. Boleh dikaitkan dengan scene pembukaan opening filem Extraction tadi tu, yang mana si Tyler ni terjun ke dalam air. And then dia duduk, dia stay dalam air. And then dia masuk balik ke fighting scene. Korang tengok lah eh. Memang best fighting scene tu. Sampailah ke atas satu jambatan. Itu macam climax lah. Dengan keretonya apa semua. Bom letup. Siap ada tersaga apa semua lagi. Memang ada kereta nasional kita kat situ. Yang best kat sini, si Tyler ni dia mati ataupun ditembak bukan oleh bos-bos pengganas tu, bos-bos penculik tu, tapi ditembak oleh budak yang baru masuk join gang. Yang sebelum ini memang Tyler memang belasah betul-betul budak tu, tapi akhirnya budak baru nak up tu lah yang berjaya tembak dia. Sedangkan yang bos-bos sebelum ni tak berjaya langsung nak tembak, nak bunuh apa semua. So Tyler ni tak sangka lah budak ingusan yang berjaya tembak dia. Okay, daripada scene tu, sekali lagi scene yang pertama di bulan, si Tyler pun jatuh dalam air. And then dah relax balik, si Ovi pun dah kembali balik ke pangkuan keluarga. Ada satu scene lagi, si pengarah ni Sam Hargrave letak balik scene yang jatuh dalam air tu dekat hujung, yang mana Ovi pergi ke kolam renang, dia macam nak relax lah, nak swimming apa semua. Si Ovi ni pun terjun dalam kolam tu sampai ke dasar. Tapi yang menariknya, sini si pengarah tidak meletakkan ataupun tidak menggambarkan si Ovi stay ke dalam kolam. Tapi si Ovi membuat pilihan untuk berenang ke permukaan dan menghirup kembali udara segar di luar sana. Itulah yang aku rasa macam
scene-scene yang menarik dalam filem Extraction ni. Kalau nak bercakap tentang action apa semua, memang filem ni memang ialah. Tapi aku nak bercakap daripada sudut falsafah dalam filem ni, yang aku rasa sauh ataupun idea yang disampaikan oleh Sam Hargrave ini berpandukan kepada kata-kata daripada Paulo ni, "You drown not by falling into the river but by staying submerged." Ini sangat besar maknanya kepada kehidupan kita. So kepada anda yang belum tengok lagi filem Extraction ni, boleh tengok melalui perspektif saya. Saya tengok perspektif daripada sudut bagaimana Sam Hargrave ni meletakkan falsafah dalam filem ni, disebalik oleh action-action yang mantap. Ada falsafah, iaitu kita jangan hidup dalam ketakutan, kerana bila kita hidup ketakutan, itulah yang membuatkan kita terlepas banyak peluang dalam hidup. Saya rasa itulah yang nak disampaikan oleh Sam Hargrave disebalik filem Extraction ni. Itu pandangan saya, mungkin pandangan anda lain. Jadi saya harap bolehlah faham apa yang dia sampaikan ni. InsyaAllah lepas ni saya akan buat lagi video banyak-banyak untuk anda. Untuk next video saya akan cerita tentang falsafah buluh dan kita. InsyaAllah lah, kalau ada masa dan doakanlah untuk saya buat banyak lagi video-video yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Okay? Jangan lupa untuk subscribe channel ni ataupun follow IG saya, Azam Abdullah. Follow IG saya. Kat situ nanti saya akan kongsikan kepada anda video-video yang saya buat lah. Okay, bye. Assalamualaikum.